عليكم ورحمة البررة والفضلاء أما بعد علماءنا الأجلاء وحبائبنا الفضلاء ومشايخنا الأعزاء وبمقدم هؤلاء فضيلة المكرم الشيخ ناصر الدين متعنا الله طول حياته wa nafa'an Allah bi'ulumih wa adama Allah karamahu fitin wa dunia wal akhirah amin Allahumma amin para habaib hadir di tengah-tengah kita fadilatil habib muhsin al-kaf habib muhsin al-jufri habib arif habib farid al-jufri habib muhsin al-segaf dan para habaib yang lain tanpa mengurangi rasa taklim tidak bisa saya sebutkan satu persatu bil khusus Sayyidil Akh Kiai Ahmad Habibur Rahman pengasuh pondok pesantren Fathul Majid bersama keluarga dalam dan kepengasuhan pesantren Hajar Duga Gus Rosi para asatid, para sesepuh semuanya yang kita taklimi, kita mohon restu dan doanya para wali santri bapak dan ibu seluruh jamaah mudah-mudahan hadirnya kita benar-benar mendapatkan barokah dari majelis yang mulia ini mendapatkan barokahnya bulan Ramadan mendapatkan barokahnya Lailatul Qadar mendapatkan barokahnya para masyayikh para ulama yang kita hormat haulnya ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa para ulama yang hidup sezaman itu diukur dan dipandang dari siapa yang wafat lebih dulu maka dianggap al-aqdam jadi ada tobaqotul ulama eskalasi atau tingkatan para ulama yang hidup sezaman itu ukurannya yang wafat lebih dulu Dianggap Al-Aqdam yang lebih maju, kalau bahasa sekarang yang lebih keren. Makanya, ulama itu tidak ditandai dari hari kelahirannya yang diperingati tapi yang diperingati adalah hari kematiannya namanya haul santri-santri kalau membuka kitab di awal kitab itu ditulis nama pengarangnya plus tahun kematiannya Al-Mutawafah jadi yang ditulis itu nama pengarang dan tahun kematiannya. Kalau ada kitab ditulis nama pengarang dan tahun kelahirannya, itu berarti percetakannya yang ngawur. Percetakannya yang nggak ngerti aturan. Makanya mati kanggone kiai. Ini penting supaya guse munggah pangkat sehingga acara haul itu satu kirim doa dua mengingatkan tentang kematian tiga taberukan ngalap barokah keempat selamatan gus munggah pangkat dari kiai Allahumma sholli ala Muhammad para jamaah dan para santri sebagai ukuran ada dua ulama besar yang hidup sezaman. Dua-duanya masyhur, dua-duanya ma'ruf, sama-sama terkenal, sama-sama hebat. Yang satu dikenal dengan kitab karyanya yang luar biasa namanya Ghayatul Ikhtishar. Atau di dunia santri biasa disebut kitab takrib. Ulama itu namanya Imam Abu Suja' Syekh Ahmad bin Hussein bin Ahmad Al-Asfihani. Beliau dijuluki Syihabul Milah. Satunya dikenal dengan karya kitabnya yang sangat fenomenal namanya Ihya Ulumuddin. Beliau adalah Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau dijuluki dengan Hujjatul Islam. Dua-duanya hebat, dua-duanya top, dua-duanya terkenal, ulama besar. Imam Abu Suja pengarang kitab takrib itu lahirnya di Asfihan Asfihan itu kota terbesar kedua di Iran setelah ibu kota Tohiron atau Teheran lah Asfihan itu kota yang paling ditakuti sama Amerika Serikat karena disinyalir menjadi pusat pengembangan uranium nuklir sampai sekarang satelit pengintai keamanan Amerika Serikat itu dihadapkan ke asfian. jadi Amerika Serikat yang negara kuat itu takut sama nuklir kalah karo Indonesia nuklir melebu kasiman dipangan soalnya jadi bakso bakso nuklir, bakso granat makanya Amerika itu nggak berani sama Indonesia orang Indonesia itu sakti-sakti Sambelai mercon malah di Surabaya itu ada makanan namanya rawon setan lu setan ini dipangan ke ruang Indonesia enggak, bocah cilik-cilik kasiman ini doyan molen molen ini dimplok kapal selam ya dipangan hebat ruang Indonesia malah ibu-ibu kasiman ini sore-sore keletis-keletis mangan jajan ditakoni ponakane mangan apa bule kuping gajah mulanya mereka gak wani karo Indonesia Imam Ghazali lahirnya di Khurasan Khurasan itu satu riwayat mengatakan tempat kemunculan Dajjal Wes, kula tak cerita ulama kali nih. Imam Abu Suja sing ngarang kitab Takrib, itu lahir pada tahun 1047 Hijriah 13 tahun kemudian tepatnya di tahun 1060 Hijriah Imam Ghazali lahir Imam Ghazali lahir belakangan selisih 13 tahun dengan Imam Abu Suja tapi Imam Ghazali wafatnya lebih dulu karena Imam Ghazali wafat pada tahun 1111 Hijriah dalam usia 51 tahun jadi Imam Ghazali itu umurnya hanya 51 tahun tapi kitab karyanya umpomo ditulis menungso lumrah 200 tahun hidupnya nulis tok tanpa henti tidak ada aktivitas lain nggak selesai nulis kitab-kitab karangannya Imam Ghazali Duh, Imam Ghazali lahir belakangan tapi wafatnya lebih dulu daripada Imam Abu Suja para ulama ditanya ayyuhuma akdam baina Abi Suja wal Ghazali mana yang lebih maju mana yang lebih keren antara Imam Abi Suja dengan Imam Ghazali para ulama mendawahkan Ghazali akdam Imam Ghazali lebih maju, lebih keren. Kenapa? Sebab Imam Ghazali mati di C. Mulane pengumuman Kiai ini umurnya sudah dowo dowo. Gak patek keren. Jadi mugo moga pengasuh Fathul Majid ini pengen keren nopo nek mati nek keri yo gak patek keren cuma kiai itu kalau terlalu cepet meninggalnya ya kasihan Guse Guse belum siap untuk melanjutkan estafet ke pengasuhan pesantren tapi lek mati kesuwen yuk ngesakno Guse ramunggah-munggah pangkat sampai tua yuk Gus yuk saya ngapik sedengan ayi sedengan moga-moga yai Habibur Rahman sedengan mati nih kok apa nih naik kesuen malah gak keren nah sekarang ulama itu siapa kita malam ini menghormat haulnya para ulama yang luar biasa Abuya Syed Muhammad Al-Maliki terus Fadilatil Mukarram Almarhum Lirohmatil Hayyil Qayyim Kiai Abdullah Faqih Ramani Pun Syekhina Kiai Haji Mas dan para ulama-ulama yang lain. Nah, Ibnu Ajibah bahkan al ulama salasah yang disebut ulama itu ada tiga kriteria Allahumma sholli ala Muhammad karena ulama itu warasatul embuh ra nyaot sing diomongi gak suara suarane mek plorak plorok mripate tok kaya ngaji ambek pindang no. ulama itu warasatul ambiya pewarisnya para nabi ada yang yarisu aqwalahu mewarisi dawuh-dawuhnya nabi ini disebut al-alim bareng pokoknya sing ini rokno tak dongakno kata rezeki ini kata duit gampang urusane gampang golek utangan sing diutangi lali orang nageh pertama disebut al-alim bareng oke yang kedua yarisu af'alahu mewarisi perbuatan dan tumindai pun kanjeng Nabi ini disebut al-abid bareng oke nah yang ketiga yarithu akhlakohu mewarisi akhlak akhlak pun kanjeng Nabi ini disebut al-arif bareng jadi wonten tiga bu wonten al-alim wonten al-abid wonten al-arif pertama Al Alim ini ulama yang menguasai berbagai macam fan dan disiplin ilmu agama Pau Winter wong Bojonegoro Jan Pinter ilmu sundul langit semua disiplin ilmu dikuasai Nahwu, Sorob, Mantek, Balagoh, Kowait, Usul Fikih, Mustalah Hadis, tafsir wis ngelontok tok 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 al alim oke okay? yang kedua disebut al -abid. ini sing ahli ibadah es sampai ngecap mbah min asari sujud mbah min asaril karpet pokoknya ahli ibadah ning dinding gawanane tasbih ngelewer diputer terus wer 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 lewiridan ora leren-leren sumiyati 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 wer wer sulastri 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 wer sunarse yang ketiga namanya al arif ini yang mempunyai sifat rasikhah sing duweni sifat sing tumancep ning ati burungno to Bu mungkin nggak patek ahli ibadah, yo gak patek alim, tapi punya ketajaman mata batin. Nek wong jowo ngarani waskito, gak patek alim, gak patek pinter. Coro teko goni acara bahsul masail. Dia nggak bisa menjawab masalah, nggak bisa merumuskan masalah, nggak bisa menyelesaikan masalah, malah diisi yang jadi masalah tapi punya ketajaman mata batin masing-masing punya keistimewaan bapak ibu adik-adik santri baik al-alim, al-abid, al-arif semua punya keistimewaan makanya zaman kalau ceritani wonten ulama yang terkenal alim alamah asmani pun bahyai syamsul arifin rahmat, Langsung santri-santri sing kerja di komando. Hei santri-santri, mudhun. Medhun kabeh ora oleh dandan. Iki dina apes. Santri di komando kiyaine gembruduk medhun kabeh. Prei nek kerja. Jarene kiyai sepuh mang, lah, yo ngene sing bener. Dina apes kok dandan-dandan. Akhirnya Kiai Sepuh melanjutkan perjalanan kira-kira telong meter perapatan bareng Kiai Sepuh wis tekan perapatan Mbah Samsul Arifin dahwi santri-santri nenek -santri hei santri-santri ayo munggah nih terus no nek dandan santri ini dotakon. takon Mbah Yai dino apes rapopo apesnya wis dok perapatan ini artinya apa Bapak Ibu Betapa antar kiai itu saling menghormati, saling menghargai. Mbah Yai Samsul Arifin sing alim alamah lho. Kepireng dawuhe Mbah Yai sepuh mau kemis paing kok dandan-dandan terus dandan, dandan. dihargai, kon prei Dalil pinter ceramah tekan dindi, tapi sholat duha yo juarang. contohnya sing nyekel mik pancene ciri nih ngonten nih kubu poso sunah yang warang-arang alasannya kan dakwah terus nek poso rakuat ono sing abid ahli ibadah wis pokoknya solatik kabeh dilakoni ora mek maktubah tok rawatib qobliyah ba'diyah yo hajat tahajud yo witir yo duha awabin wis pokoknya dilakoni kabeh ahli ibadah ono sing al arif mau gak pate alim gak pate ahli ibadah tapi punya ketajaman mata batin nah ini sebelum saya lanjut ada satu makalah dari abah anza kiai ono telu ki coro jowo siji jenenge kiai tutur loro jenenge kiai catur telu jenenge kiai sembur kiai tutur niku kiai sing ahli nasihat ahli tutur tutur ahli mulang kiai catur kiai yang ikut percaturan politik melok kampanye melok dukung dukung calon calon lagi nah, kiai sembur niku kiai sing abape mandi suhu aneh mandi nah ono maneh di luar tiga iku nomor papat kiai nganggur pengen dari kiai tapi orang di kanggo no ambek masyarakat orang <tuh> duwe santri melas tanggane selamatan era diundang kiai nganggur sing paling elek nomor limo kiai ngawur ratau mondok rai ngaji dadi kiai mesti bingung no wangake Allahumma sholli ala Muhammad dilanjut dilanjut Lawes, pulang buatan suwe -swe. limang menit tengkas rawurun rasa cerewet nah saya kiai-kiai Indonesia itu kalau dari segi al-alim, al-arif, al-abid kalah eh, tapi kiai Indonesia punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh kiai-kiai luar aku wani ngomong soalnya saya ora paham omonganku orang paham Nek paham rawani aku. Walaupun beliau lebih alim, tapi kalah karo Yai Habib. Asli kalah. Aja kandhani. Malah dikandhani. Malah diomongi. Lho iki lho hebate Kiai Jawa. Dadi kiyaine ape kandani saya, aku ngerti. Mulane langsung tak pengen. Iki nek gak was kita gak ngiro roh ini. Ayo kandani tak tinggal mulai kapan bu kandani. Kiai Indonesia itu punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh kiai kiai luar. Wes ngonoai, engkau tak sudono sampean. Nek segi alime kalah Kiai Indonesia yang pengarang kitab mu'alif dan musonef bisa dihitung dengan jari Syekhona Khalil Mbah Nawawi Banten karyanya Sulam Taufik Tafsir Munir terus wonten meleh Mbah Yai Jampes gadah karya kitab Siro Juta Libin wis saman orang ngerti ya wis pokoknya mantuk-mantuk ono lho bu nyarai min hajul abidin wonten meleh Syekh Mahfud Termas ada karangan kitab Mauhibatudil Fadl tapi hanya beberapa santri-santri kalau ngaji kitab iku sing akeh karangane ulama kono Yai Habibur Rahman kapan mulang Alfiyah Ibnu Malik iku karangane wong Alfiyah Ibnu Malik itu karangane Syekh Muhammad Jamaluddin bin Abdullah bin Malik al Jayani al Andalusi. uang Spanyol saya ngarang Alfiah ibnu Malik. Anggitu mau kasih man. Mm, 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 mm. Lo zaman santri-santri lek menengok doh. Lek ngaji kitab Fathul Muin. Kukarangan ini sopo. Syekh Zainuddin al Malibari. Malibari itu di India Barat. Patulmu ini duduk karangan yang wangagle. Lu zaman nek ngaji kitab hikam karangan ibnu Atoillah as Sakandari, wang Iskandaria, wang Mesir. Zaman nak moco hadis Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari, wang di Imam Bukhari. Nei sabur. Lenek Bukhari kasiman kan bakal sego goreng Woi, woi, apa mana? Lek wong kasiman ki corong arang kita paling yuk fathul pecel, bidayatul rawon, nihayatul getuk. Dari segi alim alah. Wis. Dari segi abid ya kalah. Saman lek maca Tabaqatul Hanabilah Ibni Abi Ya'la santri-santri iki jarene modern. Kowe nek referensi model kaya ngene, pondokmu gak usah ditulisi pondok modern. Busek moderne. Ngisin-ngisini. pondokku gak modern tapi aku duwe wawasan model ngene santri-santri tak ulangi kabeh wawasan ngene iki sampai kalah kalau pondok-pondok sing ana tulisannya modern entek ya wis lho ini kritikan bojonegoro memang harus ada jadi mercusuar harus ada saya sering nggojloki Habib-habib tak roasting harus ada dong Habib yang moncer dari Bojonegoro orang nekak nukon Uang, mau balik ke sana kok sing standar internasional <tuk> Habibnya harus ada jangan jadi peserta trok Ratrimo yang ben mulih lho ngono. Bingung. Demikian pula pesantrennya, harus ada gitu loh Mes. imam iya ya kelihatan kalau saya sama aku imam mujtahid itu rata-rata sholat sunnahnya setiap hari ndak kurang dari 200 rokaat coba pikir abidnya koyok ngono ibadai disebut mujtahid iku setiap hari sholat sunnahnya nggak kurang dari 200 rakaat. Ngono, pantes hebat. Gak koyo santri Fathul Majid. Pinter, alim. Santrine sopo Santrine Yai Habibur Rahman. Ujian fikih nilainya 9. Tepuk tangan. Tapi sholat subuh juga jam 9. Yusolli fardhu subhi rakaat ini mustaqbilal kiblat kerinan lillahi taala. Ilmi tapi enggak amali. Rungokno nah to? Nek kiai mbiyen ngono kuwi Bu, mulane nasihat-nasihatnya ampuh. Kuwi ta sudono. Gurunya Imam Syafi'i namanya Kiai Waqi' Ibnu Jarrah itu kalau nyari hadis mau ditulis di kitab dipasani Bu nastainu ala talabil hadis bisawm wa nastainu ala hifdzil hadis bil amali bi Allahumma sholli ala Muhammad Aku itu kalau nyari hadis aku puasa dulu jadi golek hadis ini ku dipasani bu, ditirakati sehingga hadisnya betul-betul selektif hadisnya betul-betul mutafak aleh. hadis yang sanatnya betul-betul kuat rungok no enggak apa itu dong abang karo mangan naik ngono kok kala, kala mangan naik kala lho lho halo dilanjut betul lho madhus hadis niku ditirakati ngangge poso mulane mentes kita pe wanas ala hifdil hadis bil amali bih aku kalau menghafal hadis carane tak amal no. dadi ngapalno ku carane diamalno sehingga ilmunya bukan hanya nyentel ning otak saja tapi ilmunya betul-betul mancep ning ati sehingga akhirnya terekspresi keluar menjadi amal. Allah masya Muhammad. Ilmu niku mancep nengati. Lenek santri saiki ilmu cuma nyentel neng utek tok. Kadang-kadang malah santri sekarang itu ilmu ni disimpan neng HP. Gino bangge. Makanya saya sering sampaikan kalau santri dulu ngajinya kitab Fathul Wahhab, kalau santri sekarang kitabnya Fathul WhatsApp. Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter, sama Nihayatul TikTok. Jadi guru besarnya Syekh Google radhiyallahu anhu. Dia ikut Torikoh Internetia. Mungkin santri saya ini. Kini santri-santri mbiyen ilmu mentes, mergo ilmu bukan hanya sebagai pengetahuan tapi betul-betul diamalkan plus riyadhah dan tirakat. Le santri saiki wis dora gelem tirakat sak kiyaine pisan. Ayo nek ora rene teman-teman. Lu ngono kok santrine kon mentes ilmu iki Halo, Halo, maka Bu kiai mbian itu nasehat-nasehatnya ampuh. merga kabeh ilmu diamali, kabeh amal dielmoni mbiyen ana bocah nakal rongkuluh. Ngelumpuk nopo johan kali ya, Cah. Kuit dimau idhoi, kalau kiai gak suwe, limang menit anak-anak mau idho. Ayo, do sadar, do waras. Ngono ku sesuk sing 19 waras Bu. Sadar. Tobat kabeh sing nakal karek siji. Akhire sing 19 iki sowan Mbah Yai ne. Mbah Yai matur suwun Mbah Yai mau ido njenengan pitutur njenengan kanca kula nakal 20 sakniki sing 19 sampun waras sampun tobat. Sing nakal kantun setunggal Mbah Mbah Yaine dawuh, ora apa-apa mbene sing siji kuwi nggo obong, -obong nerokoh. Nerokoh ya kudu obong-obongane kok. Saiki ana bocah nakal rong puluh ngelumpukna nuk kana kae. Dimau anwar zahid rong jam, sesuk sing nakal dadi selikur. Ketambahan sing mau idza' nguyumu kok rapa enak eno toh bu paham betul maksudnya bu ya Allah dari segi rakyat toh yowes aku ramek nuruti dirimu toh pengen ke toh yomong hari ini aku mah kesel ngadek kok es dari segi al-arif Ya kalah Bu. Eh, Imam Malik radhiyallahu anhu, Imam mazhab. Niku nek mulang ngaji santrine. Ngapunten, ya Habib rungokne. Lah aku diundang kon nuturi koyo ra santrine tok dituturi, sak kiyaine pisan salahe ngundang aku. Ora disangoni ya wis. Duweke akeh aku kok. Ya gampang ta aku ra disangoni, diundang neh resudi aku ngono. Bingung. <tis> Lha ngene rungono. Lih. Imam Malik niku kapan ngulang ngaji Ngedhep kitab terus santri-santrine ndu iluk kabeh ngesai maknani. He. Enten kala jengking klemer 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 ditutuk kala jengking. Niku mboten obah. geser aja ndak timpet sampai pucet abang biru kenapa mergo sangking hormat lan takzime karo kitab ning kitab ku ayat qurane takzim nang Allah ning kitab ku ono hadise hormat dan takzim kepada Rasulullah takzim kepada sing kitab niku Masya Allah ya Allah jadi berulang ngulang ngaji ditakoni karo santrine, "Kiai, wonten punapa penjenengan kok pucet? Nggegak oh, apa-apa?" Nadek iki sarunge dikipatne kerotok-kerotok kala jengking mbah 12 mbah pira. Kaya ngono kok njajal kiai mu Eh, kok sampe ditutup kalau jengking. Ngimami salat jamaah sarunge klebon nyamuk iso ginjal-ginjal. Antek nyamuk ewe do e selakangan. Mulane kiai mbiyen kuwi dongane ampuh, Bu. Dongane ampuh, padahal dongane Jawa nyel. Nambani lara udun nganggo pelirung waras itu ngane mek ngene bismillahirrahmanirrahim kidul kono ana semar gawe pundung upil ku irung ora sida dadi udun la ilaha illallah muhammadur rasulullah cutekno upil irung diusapno idune waras jajal sing maca habib farid iya tambah manak telu dune <tuh> makanya kalau nek urusan mandi ini dong kalau lu mantep kiai-kiai sepuh kiai kiai kampung dusun sing sepuh sepuh nih walaupun orang fasih kulau luweh mantep mergo niku sing sakit ishadur ruh ishadur nafas rafase Allahumma inna nasaluka salamatan pidin wang tampil jasadi wajia datampil tampil ngilmi wabarokat tampil rezeki tobatang kobelal maut ro kematian ngidal maut ngono ya aku nek amin ini tak khusuk-khusukna Bu amin amin mantep aku kiai ngono mandi lha kok soal yakin kiai ngono ku ra proposal ra tau ngrubah kwitansi mandi dongane beda karo kiai sing klimis-klimis urusane proposal fase yang aku aras-arasen kon ngamini dongane Rabbana Rabbana Acina Sangking fasa itu sampai Acina Di dunia hasilnya Wa fil awal Elah muni khak sampai intil-intilnya ucul Aku gah akan ngamini Hehehe Allahumma Muhammad. Wes wes terakhir. Tapi iki Ramadan ora suwe-suwe. Ki, yoyo. Ki Indonesia itu punya keunggulan dan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh ulama-ulama lain. Apa? Punya sifat ar duwe sifat momong lek cara Kanjeng Sunan Kalijaga digubah dadi lagu jenenge Cah Angon. Kyai Jawa, Kyai Indonesia niku pinter angon, pinter ngemong santri. Merga kulino ngemong santri, mulane teliti banget. Allahumma sholli ala Muhammad bukti teliti nih kiai Indonesia bapak ibu dan adik-adik santri halo saman tak paringi bukti nek kiai Indonesia ku teliti kitab kuning niku tulisannya lah wes cilik cili adik-adik santri gih alah ngomong ngomong gih nolo ben aku semangat kok langun lo kitab kuning wi tulisannya wes cilik cili, -cili. Ambek kiai Indonesia set di No maneh diga target utawi iki iku ana kelawan hale kerano apane se dimaknani ana makna jembrok ana makna setengah jembrok makna gundul makna gandul makna gandul-gandul kitab kuning Kiwi cilik ya Kyai Indonesia se di cilik no meneh. ditarkepi diki lali dimaknani ki wong arep ra isa lho ki. Sampe nek ra ngandel nang arepe seheh iki, sampean nang ngomong utawi iki iku, orang -orang ngerti. Yakin ra ngerti. Ndi. Iki sing duwe iki wong Indonesia, utawi iki iku, wong arep ora cetho ngono kuwi. Kalah karo wong Jawa tak kandani. Halo. Duh. kita harus bangga jadi santri Indonesia iki. Samane nek ra ngandel sok kapan-kapan lek -kapan umroh, petuk wong Arab pe ngomong utawi iki-iku, ora cetha wong Arab. Lih. Wa dzalika, maknane wis jelas. Dan yang demikian itu, kabeh wis ngerti nek maknane wa dan yang demikian itu. Tapi nek kiai Indonesia, santri Indonesia ra trima ngono ku, meneh. wadhalika wajari isem isim isyara ini kaya sepuh kaya leh makna ini kaya utawi kaya mengkono mengkono mang Ambek gula irruju e sampai pecicil pecicil ya kocomoto ceblok gula irruju eh sak temok eh duh dhalika wajari isim isyara saya ini di nya dhal apa lamnya lam apa kafnya kaf apa yang jadi isyarah itu yang mana zalnya lamnya atau kafnya atau zalikanya yang isyarah lagi umpama dikai hak tambah hadalika boleh apa enggak lagi saya diuncei kalau santri Indonesia pengen lagi dunung borak santri-santri kalian dunung borak Allah ngono kok pondok modern ya, Ora trimo ya wis. Alhamdulillah iki wong arep ya ngerti. Tapi nek kiye Indonesia santri Indonesia ra trimo wis di tarkipi dimaknani utawi sekae puji. Lho kok sekae? Makna sekabehane kuwi makna akeh, kok iso dimaknani akeh mergo ana al. Allah apa kuwi lil istighraqil jinsi. lah puji ki ono papat Opowai wae wis sik neh ambek kiai Indonesia niki wong arep ra iso ki halo mulane walaupun Islam turunnya di Arab Quran turunnya di Arab tapi barokah sing paling akeh nang Indonesia tepuk tangan untuk Indonesia ngono <tuh> oh, <tuh> Saman kudu bangga dadi wong Indonesia iki. Bu. Paham to ora to wong-wong Rakyat tok yo wes, sengayal rakyat tok ay. Nah mulane dalu niki, mugo mugo kulo saman oleh barokai. Ngerti Kita hormat hauli pun cek oleh barokai. Kata iki yo nonggo ni Ramadan, Ramadan sudah memasuki sepertiga akhir. Kayak kulon derek ngemotakan rien. Seperti ke akhir Ramadan, ibarat pertandingan kita udah sampai babak final, kita harus menang bertanding, harus jadi juara, dan dapat piala. Oke, okay? oke, okay? wis tekan babak final, ojo nganti gagal, karena banyak orang yang ibadah Ramadannya sudah mulai dikacaukan dengan euforia lebaran. Ramadan akhir biasane salat tarawihe tambah kathah napa tambah kedik. Halo. Tadarusan maca Qur'ane tambah sregep atau tambah aras-arasen. Iki kualik bu harusnya Ramadan makin akhir makin semangat untuk menggapai Lailatul Qadar. Nah umumnya enggak eh, muda muda kendu, aneh malah akeh sing Ramadan akhir iki orang melok sholat taraweh, orang mau Quran, wes orang sodako, wes persiapan rioyo persiapan jajan, persiapan kelambi, enten apa mboten? Wong eta kok? kok? aku ngerti kudunge coklat. Lha itu koyok ngene, Bu. Kayak anak sekolah wayah ujian, awal-awal dia ikut lolos, begitu ujian akhir yang menentukan kelulusan dia malah nggak ikut ujian kenapa? karena dia nganter ibunya belanja di pasar untuk persiapan syukuran selamatan kelulusan pecah keplek dong ujian akhir yang menentukan kelulusan ini ndak melok malah no pasar ngeterno buane blonjo jadi apa selamatan gue kelulusan sampai nih gaya ini ngono mulane podo podo poso ngapunten di bulan Ramadan wi sing poso model ular, ono sing poso model uler kira kira sampai termasuk poso model uler atau model ulo ya Allah wong oh, ngaglek ayu ayu tapi kok on ya? kita ini ke orang jawab Poso nih sampan nih poso model ular atau poso model ulo jajal ulo ambek uler i podo podo poso tapi dadine rapodo bu ulo walaupun dia habis puasa dia sama sekali enggak berubah namanya tetap ulo modelnya tetap ulo wajahnya tetap ulo bentuknya tetap perilakunya tetap kelakuannya tetap soalnya uloniku niku posone me ape melungsungi tok bu dia hanya mau ganti kulit saja awae mundak gede munda dowo ono oh no, ibu ibu posok ini make sekedar make ape melungsungi ganti kelambi anyar puasa bukan peningkatan ibadah bukan peningkatan kualitas tapi hanya peningkatan berat badan berposa nombobotnya tambah abot Enek ini kudungnya biru hehehe ini posa ulang ciri ini posa ulang ini sahur mangane seake-ake khawatir awan lesu barsaur ya ora salat subuh wong ula turu meneh wonten napa no mboten wonge teko Kudungnya putih. <gudungnya> putih beda karo uler Bu uler dia puasa jadi kepompong bahasa Inggrisnya the, the ngentung ayo bar ngentung namanya berubah napa no mboten bentuknya wajahnya perilakunya munda elek atau munda api malah jadi apa kupu nalika uler yang gigoni sama lu wong lima diuncali uler sak kebo kira kira buyar no pembutan buyar tapi lek like ketok kupu wah seneng gimana nah akeh wong ngaglik bar ngentung saulan poso ki metu ra dadi kupu malah dadi codot. Wong guyu guyu saiki. Berarti ini tuh berarti Ramadane gagal. Alah wis to wis. Lho iki kaitane ulama yang abid arif niku yo ahli riyadho. Jadi ana kaitane karo wulan Ramadan pun ngatan mawon sing kula aturaken maksudnya ngaji kok ora oleh wis kula nderek ndongaaken muga-muga pondok pesantren modern Fathul Majid ini betul-betul menjadi estafet dakwah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ke Indonesia ini dibawa oleh para wali diteruskan oleh para kiai sampai hari ini dan berdiri tegak, berdiri kokoh di desa Ngaglek kecamatan Kasiman Alhamdulillah mulatnya Apane sing ora ngerti. Wong kene iki gek biyen letrek-letrek kok ngerti aku. Mulane wontene pondok pesantren iku barokahi kanggene masyarakat. Bejo-bejone masyarakat sing desane dinggoni pondok pesantren mesti oleh cipratan Barokai Nek sampean dukung, tapi ana sing modele iki ngerusui ngono kuwi ana. wes ora gelem ndukung ora gelem ndongakno ra setuju anenge tambah ngrusuhi enten apa mboten catet jenenge sapa ae aku karo ane la ngono ku sampean kaget yi kaget jenenge wong berjuang mesti ana sing ngrusuhi mesti nih. kanjeng nabi sing dirusuhi apa maneh nrimo kanjeng habiburahman kudu siap kudu kuat kowe ora trimo dirusuhi jabane tok jaga jero padha mawon nek nah, kula nggih awal-awal niku mbiyen bengi jenenge omah tuar tuar nyantai oh, santet pemenani urung garing iki rene ngono lu bocah-bocah nyaponi kembang nyaponi paku nyaponi uyah Ini apa -apa yang atau apa yuk, aku. Iki wong ape nggih soto ta apa ya iki aku mun. Tenan bep kuwi ngarepe pondok ah lah sing kembang sing paku sing apa eh ohh. Mulane nek urung sakti aja dadi kiai sik. Engki kiai disantet ngletak iki apa? yuk yuk ya. kudu ya. siap njaba jero. Lo iki istimewane pondok pesantren apa? Rungokno. Selesai membangun Masjid Nabawi, Rasulullah tidak mengeluarkan doa spesial. Doanya linier. Tapi setelah menentukan tempat dengan sabdanya, "Ma baina baiti wa mimbari rawdatun min riadil jannah." tempat antara rumahku sampai dengan mimbarku adalah sebuah taman di antara taman-taman surga. Kenapa hanya tempat itu saja yang oleh Nabi disebut taman surga? Kok enggak seluruh bangunan Masjid Nabawi dikatakan sebagai taman surga? Kok enggak kabeh bangunan masjid kuwi diarani taman surga? Kok hanya tempat antara rumah Rasulullah sampai dengar mimbarnya Rasulullah. Ternyata di tempat itulah Rasulullah membangun pondok pesantren. Di tempat itu Rasulullah mengajar dan mendidik para sahabat, santri-santrinya Rasulullah tentang ilmu-ilmu Allah. Halo? 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 Lho, santrine Kanjeng Nabi kata jadi sahabat niku wonten sing la minal muhajirin wala minal ansor bukan dari sahabat muhajirin bukan dari sahabat ansor ini manggone nenggone teras terase masjid disebut ashabus sufah eh mbah ngerti mbah orang ini kita omongnya ketuane jenenge Abdurrahman ibn Soher atau lebih dikenal dengan nama Abu Hurairah ini kepala pondok pesantren kan ini kanjeng Nabi santri-santri ini kanjeng Nabi yang manggon yang emper emperan aneh masjid terus nggak boleh gotak godaan santri ini kanjeng Nabi kata yang tebe-tebe wonten santri saking Jerman namanya Suheb Arumi. Ar ono santri saking Iran Persia namanya Salman Al-Farisi bahkan wonten saking Afrika Ghana Selatan namanya Bilal bin Robah mondok ten kanjeng Nabi mulane pondok pesantren disebut pondok pesantren serius pondok pesantren tenanan itu kalau santrinya berasal dari daerah-daerah yang jauh Lah nek santrine sik nguthek sak RT rong RT sak lingkungan rong lingkungan niku lagek rondok pondok. Dereng pondok tenanan ini Luk titeni pondok-pondok pesantren sepuh, pondok-pondok pesantren besar, itu santrine yo Sumatera, Kalimantan, Papua, Sulawesi, luar daerah, bahkan kadang sampai tekan luar negeri. Ngono kuwi pondok pesantren modern. Santrinya harus ada yang dari Sumatera, Kalimantan. Lo orang Pondok Pesantren Modern, tapi santrinya mulai Aceh sampai Papua ada. Orang Modern, ngonku gak Pondok Pesantren Deso. tak tambah yuk ngonku Pondok Pesantren desa Sabilun Najasimo. Orang Modern yowes. lah ngoten makane kula ndonga kula ndonga direwangi jenengan sedaya nggih nderek ndongaaken Kiai Habibur Rahman niki muga-muga kuat nggawa amanah pondok pesantren itu enggak ringan ndak semua orang dipercaya sama Allah untuk mengasuh pondok pesantren nggih napa nggih eh rungokno gak kabeh wong alim dipercaya Allah diparingi amanah Allah dua pondok pesantren akeh wong alim tapi dua santri kata nama kata kata dan itu enggak jaminan santri no pondok alim mulai mesti jadi kiai mesti kadang yang pondok walim peringkat satu terus mulai jadi belantik wedos perkara ilmu ini manfaat, manfaat barokah, dia alim tapi nggak ada nilai khidmahnya orang gelem khidmah karo ini orang gelem hormah karo ini ilmu ini nganggur kadang sing kita ada pondok kelumbra, kelumbruk kudikan jadi ngaji karung karo gitar ya. rapatnya ngeromesi bareng mulai di pondok pesantren besar Termasuk kiaimu biyen ning pondok ya klumbrak-klumbruk. Wongé ya kelentam-kelentam ngono. Aku ngerti sejarahé. Halah katik ra ngaku. Tukang masak iki biyen. Perkara kirimane kurang. Ngono akhirnya, akhire ndekne masakno kanca-kancane terus melok opae melok mangan bareng. Ya mergo tirakate ngono kuwi sing saiki iso dadi kiai ngono. Rungokno santri-santri kae. Kowe pinter ya ora jaminan kowe. Kiyaimu ki biyen ya ora patek pinter. Biyen. Lah nek apa mondhok? Biyen ora patek pinter sak urunge mondhok. Kowe iki kok piter singgung tak kandhane. Wong aku lha ngomong biyen to. Lho padha mawon Lah Anwar Zaid ki mbiyen yo goblok padha wae, ora trimo ora patek pinter, goblok blok 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 ki lho. Anwar Zaid, tapi saiki bisa so diundang tok endi-endi. <tuh -nanti> Duh, kiai-mu kuwi mbiyen yo ora patek pinter kawitane. Bareng wis mulang, lho iki lho, manallama malima ma warosallahu malam ya'la. sopo wangi gelem no opo opo sing dingerteni bakal diparingi ilmu ilmu sing durung dingerteni dening gusti allah lo mulane wong gue dari kiai tambah pinter tambah pinter tambah pinter tambah pinter tambah pinter banyak ilmu ilmu yang sebelumnya tidak dipelajari tapi langsung dikasih sama allah bukan hanya alam bil kolam tapi alamal insana malam ya alam wes jam rolas sampun lem nah, biasane kula lak mbuwun dina telu ping telu ping pat telu soalnya gratis, ngono kene kan bayar nah aku nek santrine bayar ya wani aku lungguh wani aku lah aku 2000 lebih gratis tis 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 nah, aku gak keluyuran Nah, ya anakku. Kitab gratis, seragam gratis, mangan gratis, saharia pondok gratis, SPP gratis. Hmm, Cah kok. Nah, pondoke modern ya wis. Pondok desa. Tapi wani gratisi santri 2000. Ngene mbayar kok. Iki yaine lungguh ya wani. Lah aku apa nih sing rawani penak karek kolal musonifu wa syarihu rahimahum allahu wa nafa'an allahu bi'ulumihima wa hasyurna nafi zumratihima karek ngunuh penak nah aku ya peten dengan tekan binti ya tak ewangi hehehe sampun sarungerung sampeyan duwe keahlian apa apa njaluk sarung nyanyi no pondhok kok nyanyi ayo sing ngisok maca Quran tartin lu enak ngedeg wocok baca Quran dengan tartil enak engka tak paringi hadiah ayo minimal macacohe kayok Gu Rossi mau lo rawani to ya wes ya wes lah iya sing pengen sarung baca Quran dengan tartil lagunya enak ayo nyanyi bintang kecil la haula wala quwata illa billah ya wes rapopo pokoknya pilihannya ya baca Quran dengan tartil atau solawatan dengan bagus nek gak bagus gak sapa oh uh, gua ya nek eh, kayak onomik kayak onomik nih kayak onomik awas kapan raina tak jongkrok no ayo oke bon ayo salam rian, monggo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu namanya Namine Sinten. Siti Juwairia. Siti Juwairia. Siti Juwairia. Siti Juwairia. Dalam ibu pun? Kentong cepu. Kentong pundi. Merah nih Kecamatan Cepu, Desa Kentong. Oh, Kentong, Kecamatan Cepu. Ibu meriki kali sinten? Kaleh bapake bapaknya kali lari nih. putrane mau ndak iya wali santri kelas Ye. pinten putrane kelas delapan oh kelas delapan iya untuk kemeriki mulai jam pinten jam gangsal kirang seberapa jam gangsal kirang seberapa tuh sudah kini iya alhamdulillah berarti wawun derek sholat taraweh temeriki iya derek ngaji Ye. derek khataman Ye. dikir nopo nopo iya kesel betul mulai jam lima sampai jam rolas Insyaallah buat. Alhamdulillah top tepuk tangan. Nes Jenengan beda salawatan. Salawatan nobo Ramadan. Busr Ramadan. Oh salawat Busr. Ayo gak apa apa. Ayo oke. Putrane sinten internet namine? Siti Marifah. Fah Marifah kilo Bu em, fah. Bu em, fah apa salawatan Fah? Salawat Busr Fah. <laughs> kelas berapa? Kelas berapa? Kelas delapan E. Delapan E, Fah, Marifah, Bu Emi, Guys, bersolawat Busrul, ayo. Selamat malam. bismillahirrahmanirrahim malam. Allahumma sholli wa salim ala Sayyidina محمد شعيب البشرى صلاةً تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمنا وطلبتنا wa talibatina min yawmina hada ila yawmil akhirah ya ampun ampun ampekane wis menggeh-menggeh Jenengan kok pengen nangsal sarung mangke diparingi sinten sarunge? Bapake. Heeh. Mm -mm. Iki istri sholihah. Amin. bapake penjenengan paringi hadiah sarung terus jenengan nyuwun hadiah nopo kantun bapake oh kantun bapake ya wis diparingi isine mawon pun <laughs> bon, kake ono kake sarung kake ono hey, -e, -e, -e -e? cap mangga hey, ayo matur 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 abah nggih okay. ayo sarung mangga sarung mangga awet dan enak dipakai tidak mudah sobek sarung mangga awet enak dipakai enggak mudah suwek nek ra kecantol paku Nah, kayak duit lah, kayak duit, kayak duit. Nah, ini, nah, 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 barangnya duit, wes. Alhamdulillah, ya Robbal Alamin. Matur suan abang. mukis

ya malah sama nek sowan nggak kayak yain Nggih <laughs> matur suwun Ibu, nggih. Ampun. Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo siapa lagi? Baca Quran tartil. Nuzulul Quran kok ajeng napa jenengan? Baca Quran ayo kae, Ibu e eh, baca Quran tartil. Ayo nggih. Ah, masya Allah, Kasiman keren. Ayo salam salam dulu bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten? Rupianti Master. Panggilannya? Yanti. Bu Yanti. Dalam Sambeng. Sambeng. Oh sambeng, oh, sambeng ini. gini. Putrane gak Alumni pak. Jenengan alumni? Alumni putrane. Oh putrane alumni. Jeng. Men, jenengan, jenengan buatan nanti, nderek ngaji rutin dan pergi. Rian, nderek, rianin, nderek. Saaniki pun bon buatan putrane pinten kale. sing mondok, sing alumni, meriki putra pertama napa kedua? Kedua apa? Saaniki ten Bunti. Saaniki, puan, terman, padangan lima. Oh, sampun man, padangan G -g 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 -g. jenengan, padangan meriku. Oke, 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 oke. Jenengan, kalle bapak aing, buatan meriki. Buten, bapak itu guru, Mbah hebah kuatir hilang <laughs> turun jenengan meriki kalah sinten teman-teman oh, tapi pamit toh pamit pak, pripon le pamit bade pripon le pamit bade wonten fatma wonten abah anjang oh kaya eh <laughs> <laughs> uh, 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 uh. ngerayu ayo monggo maca Quran nggih ayo ayo hey, rungokno santri-santri sing ibu-ibu aja berani baca Quran kok Ibu Ramadan ini udah khatam baca Qurannya. Ba. Udah mm -hmm. <laughs> 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 dua kali pak. Alhamdulillah, Habib Farid tepeng bisa nurung khatam. Jenengan wis dua kali. Ibu belum sing tadarusan bil jamaah. Uh, keren top. Ayo monggo bu, ge. Maca surat nopo. Al Baqarah pak. Ba. Al Baqarah ayat pinter. Wis pokoknya saya ilinge, Ayo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني Thank them you. cekap, ge, yeah, cekap. Ge, yeah, tepuk tangan, wes. Lo, ibu-ibu aja semangat baca Qurannya, masa yang muda kalah. Nyuwun sarung, beten. Di pareng ini sinten mangke. Bapak E. <-ib. tuh> Istri-istri sekarang baik-baik ya. Salehoh, bang. Hah? yang gempon ayo paringi paringi sarungnya enggak uh pon enten kata katanya buatan ayo banyak ranek kata kata ini orang rasa dua nah, endang saru mangga dipakai adem bang apa mana lebono kolkasek Nah, bareng no, bareng no. Adem. Hmm. Eh. Pemana karung gembol es batu. Sampun, wonten meleh. Sampun, ngaten mawon, kula nyuwun pangapunten sanget. Enggak ana sing tampil bagus <rs1> kok. Udah nih kapan-kapan lagi kalau di luar Ramadan. Iki bulan Ramadan. Saestu kula nyuwun pangapunten, kula eh uh, sowan meriki nggih kula pengen tabarukan kula nggih pengen ngalap barokah Maka niku kula dijak kalih HP Farid monggo tabarukan kalih para masyayikh tabarukan kalih para ulama tabarukan kalih asyrul awakhir min syahri ramadan sedaya lepat sedaya khilaf kula nyuwun agungipun pangapunten wa faqonallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh